Selamat datang di channel kami, di mana hari ini kita akan mengkonsentrasikan diri kita dalam ilmu yang menarik, yaitu hukum resonansi. Ini bukan sekedar konsep fisika, tetapi suatu prinsip yang menciptakan harmoni dalam getaran dan gelombang di sekitar kita. Melalui efek resonansi dapat dijelaskan bagaimana semua yang ada di alam semesta saling berkomunikasi satu sama lain melalui gelombang getaran. Setiap benda dan makhluk hidup memiliki gelombang getaran. Demikian juga dengan organ dan sel-sel tubuh kita. Memahami konsep resonansi mampu menuntun kita dalam membentuk atau mengarahkan energi positif kita dalam menciptakan realitas atau kehidupan nyata yang kita inginkan. Sebelum ke pembahasan, jangan lewatkan momen ajaib setiap minggu dari video-video kami dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mungkin ini tidak berdampak besar untuk Anda saat ini. Namun dengan pemahaman dari channel kami secara terus-menerus akan berdampak besar untuk kehidupan Anda ke depan. Serta dengan 1 subscribe sangat berharga bagi kami untuk kemajuan channel kami agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Mari kita ke pembahasan. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu resonansi. Resonansi adalah fenomena di mana suatu sistem atau objek merespon dengan amplitudo yang lebih besar ketika dipengaruhi oleh frekuensi yang mendekati atau sama dengan frekuensi alami sistem tersebut. Terus, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah jumlah siklus atau gelombang yang terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu secara khusus. Frekuensi mengukur beberapa sering suatu peristiwa berulang dalam satu detik. Satuan yang umum digunakan untuk mengukur frekuensi adalah hertz atau Hz, yang setara dengan satu siklus per detik. Dalam konteks gelombang, frekuensi menyatakan jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu detik. Semakin tinggi frekuensi, semakin sering gelombang tersebut melewati titik tersebut. Dan semakin rendah frekuensi, semakin jarang gelombang melewati titik tersebut dalam satu detik. Prinsip utama terletak pada keselarasan frekuensi. Ketika sumber getaran memiliki frekuensi mendekati atau sama dengan frekuensi alami suatu sistem, terjadilah resonansi. Ini menyebabkan energi ditransfer secara efisien, menghasilkan amplitudo getaran yang mencolok. Jika kita meneliti materi dari energi gelombang getaran tersebut, setiap objek atau benda yang berbeda-beda memiliki gelombang getaran dengan frekuensi yang berbeda pula. Ada juga beberapa yang bergetar dengan frekuensi yang sama atau hampir sama. Kita mengenal hal ini seperti pada piano. Jika kita membunyikan sebuah nada pada piano, maka semua nada yang meresonansi dengan nada tersebut yang mengenal nada yang kita bunyikan tadi dan berharmonisasi dengannya akan ikut bergetar juga. Nadanya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, tapi selama nada-nada ini berada dalam satu gelombang getaran, maka mereka akan ikut bergetar. Setiap manusia, benda, atau kejadian tidak bisa menolak medan gelombang getaran yang kita hasilkan jika mereka beresonansi dengan frekuensi yang kita timbulkan. Untuk itu, ada sebuah pernyataan yang paling mendasar dari efek resonansi, yaitu setiap benda akan menarik benda yang sama pula. Sebagai contoh, ketika seorang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya, di mana dia secara sadar mengumpulkan gelombang getaran energi negatif dalam pikirannya yang menimbulkan keyakinan untuk mengakhiri hidupnya, maka hal tersebut akan terjadi karena medan energi yang dihasilkan telah meresonansi dengan frekuensi yang ditimbulkannya. Perlu kita memahami kenapa ada keinginan yang mudah terwujud dan susah untuk terwujud, walau kita sudah bekerja keras untuk mewujudkannya. Untuk itu, tonton video saya yang ini, Rahasia Kekuatan Hati. Semua yang meresonansi dengan kita tidak akan bisa menolak untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Ini tidak harus positif, getaran ini misalnya bisa demikian kuat sehingga merusak materi yang ada. Seorang penyanyi opera bisa memecahkan sebuah gelas hanya dengan gema suara yang dihasilkannya. Gema ini mengantarkan energi melalui ruangan menuju gelas. Jika energi yang dipindahkan tadi memiliki gelombang getaran yang sama seperti yang ada pada gelas, yakni frekuensi alami yang dihasilkan oleh susunan molekul sebuah gelas, maka bebannya akan sedemikian besar sehingga gelas itu pecah. Tentu saja kita tidak bisa retak atau pecah seperti sebuah gelas. Kita memiliki apa yang disebut sebagai gelombang getaran
energi negatif, gelombang ini bisa menghasilkan medan getaran yang tidak kita sukai atau bahkan menarik peristiwa yang tidak menyenangkan dan menguncangkan ke dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, penting bagi kita untuk mengetahui dengan tepat di dalam gelombang getaran apa kita sedang berada dan medan resonansi apa yang secara sadar atau tidak sadar sedang kita hasilkan, agar kita terhindar dari peristiwa yang mengecewakan dalam hidup kita dan membentuk realitas atau kehidupan nyata yang kita inginkan melalui gelombang getaran energi positif. Rekomendasi buku untuk topik di atas adalah Law of Resonance karya Pierre Prince. Buku ini akan memandu Anda dalam menciptakan realita melalui kekuatan hati serta mengubah dunia luar melalui keyakinan Anda. Bagaimana menurut Anda dengan pembahasan di atas? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dari berbagai buku-buku kepada Anda. Jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.